berani kok lewat, kok berani. Terpaksa ya Pak. Abdul Malaf nekat menyisiri jembatan Kalirgoyo kendati kondisi jembatan gantung tersebut mengkhawatirkan akibat terjangan banjir lahar dingin Semeru. Warga Dusun Kebondeli, Desa Sumerwuluh, Kecamatan Candipuro ini mengaku tak punya pilihan lain selain menembus bahaya melewati jembatan. Ia menerangkan jika apa yang dilakukan demi mencari nafkah. Abdul merupakan buruh panen durian di sebuah kebun yang berada di Dusun Kajar Kosong, Desa Jugosari. Dusun tersebut terletak di seberang jembatan dari Kebondeli, tempat di mana Abdul tinggal. Abdul menceritakan jika jembatan Kalirgoyo merupakan akses satu-satunya dirinya dalam mencari nafkah. Hingga kini pada Kamis 13 Juli 2023, jembatan gantung Kalirgoyo sejatinya masih terputus. Alhasil, Abdul bersama warga lainnya hanya bisa pasrah menunggu perbaikan jembatan bisa segera dilakukan. Sementara itu pantauan di lokasi, bagian badan jembatan di seberang sejatinya masih berdiri kokoh. Namun, bagian jembatan yang berada di Dusun Kebondeli putus, dan warga merangkai potongan kayu agar bisa menuruni jembatan yang rusak. Petugas lapangan perbaikan jalan juga telah berada di lokasi untuk memetakan kerusakan jembatan. Di sisi lain, jembatan Kalirgoyo termasuk 18 infrastruktur dan beberapa fasilitas umum di sejumlah wilayah telah mengalami kerusakan berat akibat bencana alam banjir lahar dingin Semeru dan tanah longsor di Kabupaten Lumajang. Kok berani Pak? Lewat? Kok berani? Terpaksa. Terpaksa ya Pak? Iya. Bapak rumahnya di mana? Ini di sini. Oh di sini? Sekolahan sini. Apa? Desa apa itu Pak namanya? Desa Sumber Kajar, Jugosari. Sumber Kajar. Bapak dari mana tadi? Dari kebun Pak. Kebun pala ya? Apa, iya. Oh, bawa apa ini Pak? Durian. Bawa durian? Iya. Oh, lagi panen di sana? Kenapa? Lagi panen di sana? Oh iya. Udah habis Pak. Udah habis ya? Iya. Uh-huh. Berarti akses satu-satunya lewat sini Pak? Ya ini akses pertama, ini akses satu-satunya. Mm-hmm. Lewat jembatan lain nggak ada Pak? Enggak ada. Siap. Mudah-mudahan cepat diperbaiki. Oke, gitu. Ya, amin Pak. Takut ada banjir lagi itu Pak. Mm-hmm. Yang mau ngungsi itu kemana? Ke sana. Oh, nggak apa-apa nggak ngungsi? Enggak. Ngungsi ke gunung aja Pak. Oh, gunung mana Pak? Ya, di sini. Oh, Bapak rumahnya sini apa? Sana? Sini. Oh, sini ya? Iya. Di sana masih ada warga Pak? Ya, ya warga kejang kosong. Kamu di sana. Oleh. Ini kan, kita sobong Pak.